Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Hujjatullah Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Al-istilah usani istilahul fuqaha'i wal mutasawwifati wa aksaril ulama. Kita masih bicara tentang masalah bab yakin. Apa itu yang namanya yakin? Ini istilah kedua. Yang pertama kemarin para mutakallimin dan para peneliti. Yang kedua adalah istilah ulfuqahai, istilah yang diberikan oleh para ahli fikih. Wal mutasawwifati, orang tasawuf, wa aksaril ulama, dan kebanyakan para ulama. Wa huwa alla yaltafita fihi ila tibari tajwizi wa syakki. Dan dia itu alla, bahwa tidaklah ia, alla yaltafita, dia tidak menoleh, menengok fihi padanya, ila'tibari tajwizi wa syaki, kepada i'tibar penganggapan membolehkan dan ragu. Bal ilastilahi wa ghalabatihi, bahkan kepadanya, tolak ukurnya itu menguasakannya dan mengalahkannya, alal qalbi, atas hati. Jadi tolak ukurnya kepada hati. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan fulanun do'iful yakini, si fulan orang yang lemah yakinnya, bil mauti, dengan mati. Ma'a anna ula yasyukku fi, serta bahwasannya dia tidak ragu pada mati. Dia enggak ragu sama mati, tapi ketakutan terus sama mati. Gitu. Ini orang namanya lemah ya. Lemah yakin sama mati. Tenang aja enggak apa. Jadi kita takut mati itu bagus, tapi jangan ketakutan mati kemudian jadi risau, gelisah, enggak tenang. Namanya orang yang do'iful yakin bil mauti, tapi dia yakin bahwasanya mati itu bakal jemput dia. Iya. Jadi enggak usah jadi kagak bisa tidur, enggak usah. Kalau emang udah rasanya mati, mati dah. Nah, jadi bagaimana ya? Tingkatin amal ibadah kita kepada Allah. Bukannya kagak bisa tidur, bingung, bukan begitu. Kayak orang mau dieksekusi, kayak begitu. Jadi kalau emang tahu pengen dieksekusi, ya banyakin ibadah, tobatin kenceng. Bukannya kagak bisa tidur. Kayak bandar narkoba dulu tuh, ya. Sampai dia atamin sekian banyak, siapa namanya, Freddy, iya, apal banget semua ya, luar biasa banget emang tuh orang, bandar narkoba. Tapi ketika ingin dieksekusi, dia banyakin hatam Quran. Berarti ini bukan orang sembarangan itu. Artinya orang ngerti juga, orang paham juga. Cuma ya di tengah jalan dia ini, tapi kembali insya Allah mudah-mudahan dimaafin ya. Mudah-mudahan. Wa yuqalu, dan dikatakan fulanun qawiyul yaqini, si fulan orang yang kuat yakinnya, fi ityani rizqi, di dalam mendatangkan rezeki,
ma'annahu serta bahwasannya dia qad yajuzu kadang boleh annahu bahwasannya dia la ya'tihi ya kadang boleh bahwasannya rezeki enggak datang kepadanya tapi dia yakin walaupun rezeki enggak datang sama dia ya. Dia yakin, saking yakinnya anaknya dinamain Rizki Setiawan. Biar rezekinya setia datang terus. Yakin dia, walaupun enggak datang tuh rezeki kepadanya. Orang yakin. Yakin kita kan begitu kan rezeki kita yakin Allah datang walaupun rezekinya nggak datang sama kita umpama yang kita kepengen ya menurut pandang kita padahal mah datang man kita nggak sadar boleh jadi diganti dalam bentuk lain itu yakin juga itu fama ma'natin nafsu ila tasdiki bisyai'in wa ghalaba dzalika 'alal qalbi wastaula atas ara huwal mutahakkim ya wal mutasawwu wal mutasarrifa fi nafsi bitajwizi wal man'i summiya dzalika yakinan fama maka kapan-kapan malatin nafsu cenderung oleh nafsu dirinya ila tasdiqi bi syai'in kepada membenarkan dengan sesuatu wa ghalaba dzalika dan memenangi itu alal qalbi di hatinya keyakinan itu membenarkan sesuatu itu wastaula dan menguasai ia hatta sehingga sara jadilah ia huwal mutaakkim orang yang menetapkan wal mutasarrif dan yang mengarahkan fi nafsi pada dirinya bitajwizi wal man'i dengan membolehkan dan mencegah apa itu membolehkan atau dia mencegah yakinnya bolehin yakinnya melarang gitu ya summiya dzalika yakinan dinamai itu juga yakin enggak boleh jangan ini haram yakin walaupun ada dua pendapat dia yakin haram dia yakin halal apa kepiting halal haram kata yang berpendapat halal halal yakin banget ya halal kata yang haram haram dua-duanya yakin alih pikir kan begitu haram haram masalah bunga bank konvensional yang satu bilang halal yakin halal karena juga nabung di situ sana kata yang haram haram emang dia nggak nabung emang dia nggak mau ya semuanya dia pindahin semua ya dua-dua yakin dua-duanya yakin dah tapi hakikatnya nggak tahu nanti kita kalau enggak tahu hakikatnya seperti tadi iza jatamaka kaidah yang kita ambil adalah iza jatama al halal wal haram dalam fikih gulibal haram apabila bertemu dua yang halal dan haram maka menangkan pendapat yang haram aman ini kepenting halal apa haram kenapa yang satu diributin masih banyak ikan laut yang banyak ada ikan cumi masya Allah ya ada ikan kakap merah banyak gak kehitung ya. Kerang kerang macam-macam kerang macam-macam kerang enak-enak banget kenapa yang begitu dipikir diributin? Hah?
tulang mulu. Tulang mulu. Sama menabung di bank konvensional, bank syariah. Kita halal apa haram tuh bunga bank? Ngapa yang begitu diributin? Taruh aja di bank syariah, emang apa? Ngapa-ngapa? Iya. Emang kenapa? Intinya kalau nabung di sini emang kenapa? Nabung di sini emang kenapa? Bunganya banyak kan? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi yakinnya kadang yakinnya diliputin oleh nafsu. Nah, kalau kita yakin enggak tahu yakin hakikatnya nanti, kaidahnya begitu aja. Kecuali kita yakinnya benar-benar tuh 1 + 1 = 2. Emang udah yakin benar begitu. Wala syakka dan tidaklah wala syakka fi anna an-nasa mushtarikuna fil qat'i bil mauti wal infikaki an syakki walakin fihim man la yaltafitu ilaihi wala ilal istidani lahu wala syakka dan tidaklah ragu fi anna an-nasa bahwasanya manusia itu mushtarikuna mereka bersyarikat fil qat'i pada memutuskan bil mauti dengan mati. Iya, mati kita semua bakalan. Wal infikaki an syakifi dan melepaskan diri dari ragu padanya. Ya, enggak ada ragu yang namanya mati pasti. Walakin fi'im la yaltafitu ilaih akan tapi pada mereka ada orang yang tidak menoleh kepadanya. Wala ilal istiqdari lahu. Jadi akan tapi pada mereka ada orang yang tidak menoleh kepada kematian. Ada yang padahal dia yakin bakal mati tapi tidak nengok kepada kematian. Dia yakin bakal mati tapi tidak mempersiapkan kematian. Inti bakal mati, iya gua tahu. Joget-joget aja. Dia tahu bakal mati tapi masih begitu. Walal ilal istidani lahu dan juga tidak kepada mempersiapkan bagi kematian. Dia enggak persiapin kematian. Enggak mau sholat 5 waktu, enggak mau duduk di majelis ilmu. Dunia yang terus yang dikejar dan dikejar. Aneh kan orangnya. Jadi ada orang aneh, termasuk aneh itu. Ajaban kullal ajabi. Iya. Iya, man tayaqqana bil mauti. Iya. Orang yang yakin dengan kematian akan tapi dia tidak mempersiapkan kepada kematian dirinya. Jadi aneh tuh. Jadi aneh orang yang yakin dengan kematian tapi tidak mempersiapkan kematian. Wa ka'annahu ghairu muqinin bihi, seakan-akan dia tidak yakin dengan kematian, seakan-akan gitu. Ya, orang yang yakin kan berarti apa? Dia siapin semua. Kita mau berangkat ke Jogja, jauh kan, berangkat ke Bali, itu 1 hari sebelum berangkat ya lontong udah siap itu. Berarti apa? Yakin besok mau berangkat. Ya ada juga yang cuek aja. Siapa? Anak muda biasanya gitu. Ya siapin duit aja. Santai aja. Coba orang tua mau pergi. Masya Allah repot banget. Pesor, lontong, apa udah siap semua. Nah kita pun begitu seharusnya. Yakin dengan kematian udah siap. Meminum di antara mereka manistaula zalika ala qalbihi. Ada orang yang ya menguasai demikian itu dirinya ala qalbi atas hatinya.
Hatta stagroko, jadi menguasai hatinya, menguasai demikian itu kematian atas hatinya, jadi yakin bakal mati. Hatta stagroko, sehingga dia menenggelamkan jami'a seluruh hamihi, perhatiannya, bil istidadi lahu, dengan mempersiapkan kepadanya, persiapan kepada kematian, disiapin semua. Walam yugadir fi, dia enggak mau tertipu. Mutasian ligari, ya, mutasaan ligari, berluas kepada selainnya, berluas, maksudnya enggak mau, enggak ada toleransi kepada yang lain. Mutasian, mutasaan, ya, enggak diluaskan kepada yang lain, jadi perhatiannya kepada mempersiapkan kematian. Ada orang yang begini, masya Allah, setiap harinya dia perhatiin. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali lagi, selalu akhirat, berbau dunia enggak mau dia. Fayu'abbaru an misli azil alati biquwwatil yaqin, maka diungkapkan daripada seperti ini keadaan dengan orang yang kuat yakinnya. Jadi orang yang kuat yakinnya, dia yakin kematian, dia siapin bekal kematian. Jangan yakin kematian, ya, bingung takut mati. Jadi enggak bisa tidur, resah, gelisah. Ya, gue dikit lagi mati nih. Udah tua dia umurnya, wah, ya, gue mati. Dan nangis aja, mah, gue bakal mati. Bukan begitu. Kalau tahu bakal mati, banyak ngajinya, banyak zikirnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Begitu, bukan nangis aja, udah lagi mati, gue tua, lu enak masih muda. Ya, dulu juga sama. Walidzalika, oleh karena itu qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, ma ra'aitu yakinan la syakka fihi asba'a misakin la yakina fi'i minal mauti. Tidaklah meraitu, tidaklah aku lihat, ya, keyakinan, ya, meraitu yakinan la syakka, tidaklah aku lihat akan keyakinan la syakka yang tidak ada keraguan padanya, asbaha yang lebih menyerupai, misyakin yang lebih menyerupai dengan keraguan, la yakina fi'i minal mauti, ya, itu bukan keyakinan padanya daripada kematian, ya. Ma ra'aitu yakinan la syakka, tidak aku lihat keyakinan, ya, aku enggak lihat keyakinan yang tidak ada keraguan padanya, yang menyerupai dengan dengan keraguan. La yakina fihi minal mauti, itu enggak yakin padanya daripada kematian. Wa ala hadzal istilah yusaqul yaqinu bidhafi wal quwwati, dan atas istilah ini disifatkan yakin dengan lemah dan kuat. Jadi ada orang yang yakin, ada orang yang kuat yakinnya, ada orang yang lemah yakinnya. Wallahu a'lam bishawab, wa nahnu innama aradna biqaulina inna min sya'ni ulama'il akhirati sarfal inayati.